suratnya. Jadi kapan kamu ke rumah aku? Nanti aku kabarin mamaku kalau keluarga kamu mau ke rumahku. Ah, lupa lagi. Hah? Apa maksudnya? Si Eyang nitip makanan, aku lupa beli. Kenapa jadi itu sih? Lagi nih, lagi ngeliatin surat. Kamu belum ngeliat tangan juga. Apa jadi Eyang? Iya, tapi nanti Eyang marah-marah sama aku kan enggak. Menurut kamu, aku gak akan marah sama kamu? Iya, aku minta maaf aja. Ya emang kamu pikir aku mau maafin, kan enggak? Apa ya makanannya ya? Maksudnya, apa sih Eyang-Eyang mulu? Kapan gue jadi prioritas deh? Eyang, makanan kesukaan Eyang sudah datang. Enggak lah. Eyang udah gak pengen lagi. Loh, kenapa? Kelamaan, udah gak mood. Ya maaf, Eyang. Tadi tuh ada insiden. Gak usah pakai alasan segala. Eyang yakin kamu itu pasti lagi keasikan pacaran sama Gia, kan? Makanya lupa. Ya enggak gitu, Eyang. Tadi tuh ada insiden. Nih, Eja dituduh copet sama orang. Udah. Eyang gak mau denger lagi alasan kamu, apapun itu. Oke? Okay? Eyang cuma pengen kamu itu fokus urus resort ini. Jangan pacaran terus. Resort kan udah ada pegawai. Itu siapa yang nyanyi? Catat. Kamu? Kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain saya ikutin kamu? Kamu jawab pertanyaan saya. Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Ini udah apa sih? Kok rame banget? Ini kan baru kenal, kok udah berantem? Yang orang ini yang udah bilang Eza itu copet. Orang ini ngapain dia disini? Eza. Ini tuh Dara, perawat pribadinya Eyang. Dia perawat pribadi Eyang? Iya. Eza gak setuju. Loh, kenapa? Yang pertama, dia itu udah bilang Eza pencopet. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu orang ini siapa. Dia datang ke sini, siapa tahu pura-pura nyari kerjaan dan ternyata dia rampok. Eza, cucu Eyang satu-satunya yang ganteng, Eyang nggak suka dibantah. Paham? Paham. Yang mau ini gak? Banyak. Bentar. Eyang. Iya. Vitaminnya. Kasih ya. Dicek lagi vitaminnya. Ntar salah lagi. Itu teh udah bener pisan, A. Eja jangan didengerin ya. Mendingan kamu makan bareng sini. Nuhun, Eyang. Saya teh makan sendiri aja. Punten. Awas ya, kalau Dara sampai nggak betah gara-gara kamu. Awas aja. Iya. Eyang, Eza ke depan dulu. Ada Gia. Gia lagi. Cari rambu kemana lagi, oi. Pusing. Kamu ngapain di sini? Makan, A. Makan. Kenapa makan di sini? Kenapa nggak makan di situ? Enak, A, makan di sini teh adem. Enak, adem.
Maksud saya, kenapa kamu makannya di sini? Kenapa nggak di situ? Kalau kamu makan di sini, yang ada makanannya nanti bisa jatuh ke kolam, yang ada kolamnya tercemar, ya? Nggak enak juga dilihat sama tamu nanti. Paham nggak sih kamu? Maaf, Pak. Maaf, maaf. Bisanya cuma maaf. Rusak pemandangan kamu di sini. Kok nangis? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.